Luna Maya mengungkapkan kondisi Maxim Butier pasca ditinggal sang ibunda, Siti Purwanti. Siti Purwanti meninggal dunia pada Minggu, 14 Januari 2024, setelah berjuang melawan penyakit jantung. Sebagai kekasih Maxim Butier, Luna Maya terus mendampingi sang kekasih hingga proses pemakaman ibundanya di TPU Jeruk Purut. Menurut Luna Maya, kondisi Maxim saat ini tengah shock dengan kepergian Siti Purwanti. Mantan kekasih Ariel Noah dan Reino Barat itu juga meminta agar media memberikan privasi untuk Maxim Butier. Mewakili keluarga Maxim, Luna Maya menyampaikan permohonan maaf Siti Purwanti. Mewakili keluarga Maxim, Luna Maya menyampaikan permohonan maaf Siti Purwanti. Tak lupa, Luna memohon agar masyarakat ikut mendoakan Maxim agar ikhlas melepas sang ibunda. Kata Luna Maya, Siti Purwanti merupakan sosok ibu yang tak pernah mengeluh meski tengah sakit. Luna mengatakan mendiang memang sudah lama mengidap penyakit jantung. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.